Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO Masa Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Papua. Biak Papua. Ini dengan Mas siapa? Pak Bobi. Ya. Oh, Bobi. Ini mengalami apa ya? Coba ceritakan. Jadi awalnya tuh buat kukis ya. Kukis, heeh. Terus awalnya kayak nyeri doang, Pak. Tapi selang waktu makin lama makin ya kayak gini sekarang, nggak bisa bergerak. Sudah berapa lama itu? Sudah 3 tahun lagi. 3 tahun. Coba diangkat. Nah ini. Ini tangan seperti ini ya. Coba yang kanan. Dua-duanya. Nah ini. Jauh sekali, 3 tahun teman-teman. Sudah tersiksa ya tiap malam ya. Malam tersiksa. Nggak bisa tidur. Selama 3 tahun susah tidur ya. Tidurnya nggak nyenyak ya. Kasihan juga. Sudah kemana-mana? Sudah dipijit? Sudah di medis? Ini tukang pijitnya saya bawa langsung. Oh langsung pijit ya? Istrinya ya? Ke medis belum? Belum pernah. Udah, mengapa? Belum. Saya ngikut Pak Arif ini sudah setahun. Oh gitu ya? Daftarnya setahun? Enggak, maksudnya nonton Pak Arif ini udah setahun. Nah, terus tertarik sih? Akhirnya awalnya pengen ke yang saudara-saudara tawarkan, cuma saya pikir kesini dulu. Oh gitu ya? Mengapa kesini dulu? Ditentukan di sini. Oh iya gini. Oke, sekarang lepas bajunya. Oke, gitu ya. Sayang, ini harus saya. Jangan mama-mama ya. Saya di sini ya. Oke. Tangannya gini dicek dulu. Sakit ini? Ya. Sakit ya? Coba yang kanan. Beda? Beda. Beda ya? Ini sakit. 3 tahun teman-teman gua tersiksa. Ini ya, ini tidur gak nyenyak, ya, nyatakan sakit. Waduh. Oke, teman, ya. Kalau gak kuat bilang ya. Ini gak ada tuh? Gak ada. Ya ini ada nih, ya ini loh, ini loh, ya ini kan ini. Oh. Ya Allah, usia berapa? 48. Ini terlalu dini ya. Ini mengalami frozen shoulder. Ciri-ciri frozen shoulder. Karena tidak ada pemicunya, pemicunya cuma kelelahan itu. Sakit? Sakit banget. Eh? Sakit banget. Kok meringis-meringis enggak? Cuma menikmati. Tapi sakit banget ya. Apalagi ini ya. Ini gak bisa bohong teman-teman ini. Ini beda ya. 3 tahun ya. Jadi belum dipijit sama sekali. Belum dimediskan. Setahun melajari video saya. Ya. Diputuskan dari Papua. Iya. Aduh. Aduh. Asik ya? Pijatnya beda? Beda. Beda sama istri beda? Beda banget. Hah? Beda banget. Beda banget.
Sakit ki? Sakit banget. Kuat apa ya? Strum, saya bawa strum. Enggak ada, Pak. Dikirain nanti bawa strum saya. Halo. Eh, ini udah bisa lagi nih. Oh, bisa kan? Oh. Berapa menit? 4 menit ya. 4 menit, baru 4 menit ini. Berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun. Iya. Sakit ini? Udah enggak. Hah? Sakit ini? Udah enggak. Sakit ini? Udah enggak. Katanya banget sakitnya. Halo? Yang banget itu ini. Halo? Teman-teman semua, ini Mas Bobby ini mengalami namanya frozen shoulder. Karena ini usianya masih 48, jadi sedini. Biasanya dialami usia-usia 50. Ini 48. Ini menandakan bahwa kerja keras. Bekerja keras. Itu ya. Dan ini sudah dipijit istrinya. Tapi belum ada hasilnya. Jauh Papua, kemarin datang? Dari tanggal 11, Pak. Loh? Tiba di Jakarta dulu, Pak. Oh, Jakarta dulu. Tiba sini baru kemarin. Loh, tanggal 11 ya? Yeah. Naik kereta? Apa ada kapal? Pesawat, loh. Yeah. Jadi kemana aja? Ini tanggal 1, loh. Iya. Yeah. Jadi hampir setengah bulan ini. Kan istri orang Jakarta. Sebelum. Oh, di Jakarta dulu. Ke Jakarta dulu. Jakarta dulu. Cek lagi. Halo. Ini bisa tambah lagi. Loh, bisa kan? Nah, sekarang dua tangan ini. Lurus. Angkat. Nah, bisa kan? Ah. Tadi seberapa tadi? Tadi cuma. Sekarang sudah. Beda. Lebih enak. Lebih enak. Enteng. Enteng. Ngapa nunggu 4 tahun, 3 tahun? Hah? Melihara sakit. Oh, sakit sekali ini. Jadi frozen itu apa sih sebenarnya frozen? Frozen itu beku. Frozen shoulder, ada pembekuan di sendi bahu dan ada peradangan. Ini kita rilis untuk pembekuannya, kekakuannya. Dan nanti latihan, dilanjut latihan. Di YouTube ada latihan untuk frozen shoulder, sudah ada. Pakai tongkat dulu ya. Itu. Dilatih. Kalau enggak dilatih, percuma. Akan balik lagi ya. Ini. Tadi kan sakit, sekarang sudah enggak apa-apa. Sakit banget ini? Halo? Dicucuk lagi. Tadi sakit banget ini. Ini halo? Halo? Loh, ini ribuan orang menonton loh ya. Bukan saya minta pengakuan. Benar. Udah enggak. Hah? Udah enggak. Real ya? Benar. Real ya? Benar. Lagi. Iya, yeah. Ini masih lemah. Yeah. Lemah kan karena enggak pernah dilatih. Tapi ini dijaga lagi masih bisa. Loh, bisa kan? Nah, ini tadi kan gininya sakit. Ya. Ini sudah? Wah, enggak apa-apa ini. Iya. Sah, ini enggak apa-apa ini. Aman tau? Benar, Pak. Tadi sakit sekali. Tadi sakit. Jauh-jauh. Terbayarkan sudah? Terbayarkan. Selama 3 tahun. Benar. Tapi teman-teman semua, jadi ini perlu dilatih lagi nanti ya di rumah supaya ini kekakuannya itu sempurna. Maksudnya biar rilis sempurna. Karena ada otot-otot yang nggak bisa saya ambil. Tapi dengan latihan itu nanti otot ini bisa
masa otot ini, fungsi otot ini akan kembali. Karena ini lama nggak digunakan, ya, mengalami penurunan fungsi, ya, mengalami penurunan masa otot, mengalami rum terbatas dan nyeri yang luar biasa, sehingga dimanjakan. Nah, harusnya dilatih, ya itu. Jadi sudah. Mengapa tadi sakit? Ini ilmiah, bukan tiup-tiup. Ini ilmiah. Karena Mas Bobi tadi itu mengalami namanya kekakuan otot atau frozen tadi. Ya kita rilis ini tadi. Dan hati-hati, ini area yang terlarang, tidak boleh dimasas. Apa? Hati-hati. Tidak boleh dimasas. Ini peradangan di sini. Ini kalau dimasas tambah rusak nanti. Sering di sini ya? Iya. Iya, tambah rusak toh. Tambah sakit. Iya. Tambah sakit, iya. Gak boleh ya. Ini sudah selesai. Ini sudah aman ini. Ini aman ini. Sudah gak sakit semua. Nah, kasih komen dong. Selama 3 tahun. Iya, 3 tahun sakit. Datang ke sini cuma 6 menitan. Sakit hilang. Jadi kalau ada yang kayak gini, nggak usah mikir dua kali, langsung aja. Betul ya, ini real ya? Real, Pak. Ya, nggak bohong ya? Benar. Nanti saya dikirai kecap nomor satu nanti. Enggak lah, Pak. Kan dari Papua beda sih. Ke Semarang. Jauh ya? Ya. Oke, kita akan reposisi. Relax. Oke. Pakai baju sendiri bisa. Tadi susah toh? Tadi susah. Nah, sekarang pakai baju sendiri. Ini kalau sering bergerak itu masih kayak apa? Parit kayak celang gitu ya. Ya. Sekarang? Udah mendingan. Walaupun belum 100%. Iya. Tinggal berapa persen, nanti jelajah sendiri ya. Nah ini. Ada di YouTube hari ini. Hah? Penguatannya. Ada di YouTube. Latihan untuk frozen shoulder itu. Wah ini tadi itu buka baju susah, pakai baju susah. Nah sekarang. Set, iya. Wah. Iya. Tadi gak bisa ya. Nah udah. Ini aja susah tadi. Gini aja susah terpakai. Oke teman-teman semua, itu mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sehat selalu Mas Bobi. Ya, mantap.